Satu hari satu masalah. Apa perbezaan antara sinki baik dengan sinki murah sikit? Ha, banyak perbezaan. Salah satu yang paling ketara adalah dia punya ketebalan. Okey, tebal dan nipis. Nombor dua, dia ada coating. Ah, sini kosong tak ada coating. Yang sini dia ada coating berwarna. Kadang-kadang warna kelabu, kadang-kadang warna hitam. Dan lagi satu, ada getah lapik. Macam ini dia ada getah. Kanan, kiri, atas, bawah semua ada getah. Sini dia kosong. Apa fungsi getah? Apa fungsi coating ni? Okey, untuk coating biasanya dia akan mengelakkan bila kita basuh ataupun kita letak benda sejuk, berlaku proses wap. Ha, wap transfer keluar sini dan menyebabkan kita punya sinki ni berpeluh. Bila berpeluh, kawasan bawah sinki kita tu, kabinet tu kan biasa tertutup, akan berlaku bau, hapak, busuk, tengik, semua pun ada. Dan apa pula kegunaan getah ni? Okey, kegunaan getah ni sebenarnya adalah sebagai absorber. Ha, sound absorber. Macam mana? Okey, contoh bila kita basuh ataupun kita lalukan air kat sini, air akan menghasilkan bunyi yang kuat bingit. Tapi kalau kita ada getah macam ni, bunyi dia beza. Memang beza. Okey, jelas ya, satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.